kalau memang ada ya kurang tepat atau kurang pas dengan kata-kata bahwa boleh diperbaiki. Satu pasir kedua. Nah, kalau dari istilahnya data kami yang kemarin itu istilahnya di sini udah sekitar 80%, karena yang 20% itu yang 10 itu bukannya nggak bisa, itu ibu-ibu hamil karena waktu tiap hari katanya nggak bisa dengan orang tua yang istilahnya tensinya tinggi. Sama anak yang di bawah umur. Nah, jadi nah ini maaf, ini mungkin tadi saya ketahuan dari Bapak ini Pak Mari tadi informasikan ini kita mau adain istilah vaksin yang ketiga. Jadi kalau emang ini mengajukan pada suatu permohonan ya karena semua ini program pemerintah, karena kita juga berketepatan desa terisolir oleh juga desa di suatu dusun yang susah jangkauan, apa salahnya kita sekaligus permohonan kita diajukan menjadi 1, 2, 3 gitu. Maaf sih ngomong. Nah kalau 1, 2 kan sudah. Jadi kita meningkat ke yang ketiga karena di sini telah kan udah 80% dosis pertama, dosis kedua sudah. Oh, jadi berarti dipisah karena kemarin yang vaksin 1, 2 itu ada masyarakat yang belum ya, yang karena hamil, karena ini, iya, betul. Karena apa istilahnya di bawah umur. Berarti ini permintaannya masih Pak Dira. Pengajuan untuk vaksin ketiga dan vaksin pertama yang belum. Nah, gitu. Yang belum. Ya pada intinya kan kalau pengajuan yang dosis pertama, dosis kedua kita udah waktu itu selaku dari lapangannya Pak Marinir ini kan. Nah, jadi karena kita juga ya setelahnya berita yang pasnya belumnya, cuma kita lihat juga di TV memang diprogramkan. Bohongnya yang datang itu kan. Nah, jadi apa salahnya kalau ini kan harapan kita siapa tahu bisa terpenuhi kan gitu. Mungkin itu aja dok. Ya, mungkin berarti kan nanya-nanya di rumah permohonannya untuk vaksin yang ketiga dan vaksin satu yang belum pernah divaksin. Pak, untuk yang tadi pertanyaannya mungkin saya jawab ya. Yang 20% itu kan adalah ibu-ibu hamil dan orang yang memiliki komorbid ya. Ada masa yang itu. Iya, betul. Jadi kan berarti untuk kalau kita rencanakan yang sekarang sudah bisa dilakukan vaksinasi. Yang komorbid kemarin tidak, belum tentu tidak bisa divaksin juga sekarang karena ada dilakukan beberapa pemeriksaan lanjutan kan ya Pak ya. Nah, sekarang sudah masuk juga dengan vaksin anak-anak 6 tahun sampai dengan usia 17 tahun. Jadi, kenapa saya sudah lakukan pendataan di sekolah, saya dapatkan 102 anak belum divaksin sama sekali, vaksin satu maupun vaksin kedua. Maka dari itu, saya meminta izin untuk Bapak melakukan pendataan di warga sekitar serta meminta persetujuan dari mereka. Jadi nanti saya kasihkan daftarnya, Bapak tulis nama, bisa ditulis nama, terus desa apa, tanda tangan. Kalau memang dia tidak mau, diberikan keterangan tidak maunya karena apa. Seperti dia